وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، حاضرين جماعة صلاة المغرب yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan yang sangat penting sekali, mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita, bahwasanya bab ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budul awthan, bahwasanya sebagian umat ini akan melakukan kesyirikan, akan menyembah berhala. Dan dalam ayat yang sudah kita sebutkan dan hadis juga yang menjelaskan bahwasanya umat-umat terdahulu mereka setelah dikirim kepada mereka para rasul dan para nabi mengingatkan kepada mereka tentang pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi masih saja mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tiga ayat yang sudah kita bahas, sehingga menunjukkan bahwasanya apabila mereka umat-umat terdahulu terjatuh di dalam kesyirikan, setelah sampai kepada mereka dakwah tauhid, maka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan terjadi dan melakukan hal yang sama. Sehingga ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika seorang merasa dirinya mendapatkan nikmat tauhid sehingga menjadi pribadi yang bebas. Bebas dalam arti tidak terikat dengan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Maka ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Rasulullah memerintahkan jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui keimanan kalian dengan senantiasa mengucapkan, mempelajari dan perhatikan tentang kalimat la ilaha illallah. Kita harus senantiasa memperhatikan. Lebih-lebih dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa membaca zikir-zikir, membaca sunnah atau melakukan sunnah-sunnah yang di dalamnya mengingatkan kita akan pentingnya tauhid. Dari kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu semuanya tentang tauhid. Bahwasanya kita dibangkitkan dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mati antara 5 dan 6 jam. Ada yang lebih, ada yang kurang. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu salat, salat qiyamul lail atau salat tahajud yang ditutup dengan salat witir. 2 rakaat terakhir dalam salat witir dibacanya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun adalah pengamalan dari ketika seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di rakaat yang terakhir baca apa? Al-ikhlas. Diingatkan tentang pentingnya tauhid. Kemudian zikir pagi pun membaca surah ayat yang paling agung, ayat yang paling agung, ayat kursi yang di dalamnya menjelaskan tentang keagungan.
mengingatkan kita akan pentingnya tauhid. Setelah itu kita kembali membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang di dalamnya tentang kita ini butuh kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita membaca Asbahna wa asbahal mulku asbahna, apa itu yang di bukan al-millati Ibrahim. Kalau baca sendiri apa, kalau sini enggak apa. Apa itu? Asbahna ala fitratil Islam wa ala millati wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim, ala kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim. Apa millati Ibrahim? Tauhid. Tauhid kepada Allah. Semuanya kita diingatkan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ingat dan dengar pembahasan ini, ketika kita mengenal tauhid, ketika kita merasakan manisnya tauhid, ingat jangan kufur nikmat. Jangan merasa bahwasanya kita akan mati di atas tauhid. Siapa yang menjamin kita? Siapa? Apabila seorang Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, lindungilah aku, jauhkanlah aku, jangan sampai melakukan kesyirikan. Nabi Ibrahim khalilullah, imamnya para muwahhidin, manusia terbaik, rasul terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa dengan doa ini, maka kita lebih harus ingat lagi, harus lebih waspada lagi dengan harapan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dimatikan di atas tauhid dan keimanan yang benar dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, niscaya kalian akan mengikuti jalan hidup dan kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Semua yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berlalunya waktu mereka pun mengikuti dengan hal yang sama. Seperti yang sudah kita perincikan, bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara melakukan kesyirikan kepada Allah, maka di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang sama. Orang-orang yang terdahulu mereka memuja dan mengkultuskan kuburan-kuburan, maka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melakukan hal yang sama. Sebagian ada dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang Yahudi mensifati Allah Rabbul Alamin yang maha sempurna dengan sifat-sifat yang tercela lagi keji, maka dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada di antara mereka yang mengekor umat-umat terdahulu, seperti yang sudah kita perinci. Rasulullah katakan, hadwal kudzati bil kudzah, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah yang serupa. Artinya benar-benar mengikuti apa yang telah mereka lakukan pun dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pengikutnya para nabi mereka mengikut dan benar-benar melakukan nabi mereka, maka orang-orang terdahulu mensifati pengikutnya para nabi dengan apa? Dengan orang-orang sesat, orang-orang hina. Sekarang ada
sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim dan dengannya mereka mendapatkan kejayaan dan pengakuan dunia. Antum bayangkan 20 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid mampu merubah kekuatan dunia. Yang tadinya orang Arab tidak diperhitungkan sama sekali di kancah dunia, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang-orang Arab secara khusus dan orang manusia secara umum untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, langsung diperhitungkan baik oleh orang-orang Persia ataupun oleh orang-orang Romawi. Sampai orang-orang Romawi bingung, begitu kekuatan Nabi semakin menjadi-jadi, kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Dan inilah kejayaan Islam ketika apa? Kata Rasulullah, hatta tarji'u ila dinikum, ketika kalian kembali kepada agama kalian. Bukan ketika memahami agama, memahami Al-Quran dan asma dengan ro'yu, dengan logika. Bukan. Akan tapi dengan apa? Dengan mengatakan kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Dan ini adalah dakwah yang menuju kepada kemuliaan, menuju kepada kejayaan, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada generasi pertama dari umat ini. Maka ketika sebagian kaum muslimin memiliki antusias yang luar biasa untuk mengkaji apa yang telah dibawa oleh Rasul sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka apa komentar sebagian umat, sebagian orang yang mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ini adalah orang-orang yang terbelakang. Ini adalah orang-orang sesat. Ini pemikiran-pemikiran yang membahayakan, yang mengajak umat untuk kembali kepada pasir misalnya. Ini semua telah terjadi pada zamannya para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berulang. Sehingga Rasulullah katakan kalian akan mengikuti sebagian kalian, sebagian umat nabi akan mengikuti orang-orang yang terdahulu. Akan mengikuti hadwal kudzati bil kudzah. Benar-benar serupa. Hatta law dakhalu juhrahum. Sampai apabila umat-umat terdahulu mereka masuk ke dalam lubang biawak yang kecil lagi sulit, la dakhaltumuh, pastilah kalian akan mengikuti. Ini adalah perumpamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan, menunjukkan bahwasanya sebagian umat ini akan benar-benar mengekor, benar-benar mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Bahkan apabila orang-orang terdahulu melakukan perkara yang sangat sulit, maka mereka pun atau sebagian umat ini akan melakukan hal yang sama. Qalu ya Rasulullah, al-Yahuda wal Nasara, wahai Rasulullah, apakah umat-umat terdahulu ini adalah Yahudi dan Nasara? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, faman, siapa lagi yang akan diikuti oleh umat ini? Padahal umat ini memiliki keistimewaan yang luar biasa, keistimewaan yang menjadikan umat-umat terdahulu itu ngiri, ingin mendapatkan keistimewaan tersebut. Semua yang dimiliki oleh umat ini, umat terdahulu ingin untuk mendapatkan, termasuk untuk menjadi pengikutnya Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad. Mereka mengetahuinya, akan tapi karena ada rasa dengki, rasa hasad yang menghalangi mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dibawakan beberapa pelajaran dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri.
Yang pertama tentu sesuai yang dibawakan oleh penulis kita dalam bab ini, bahwasanya sebagian umat ini akan menyembah berhala, karena ini adalah termasuk jalan hidup umat-umat sebelum kita. Waqad akhbara sallallahu alaihi wasallam annana sanattabi'uhum, dan Nabi telah mengabarkan bahwasanya umatnya Nabi akan mengikuti mereka, sebagian dari umatnya Nabi akan mengikuti mereka. Yang kedua, bahwasanya dari apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, maknanya at-tahdhiru min mutaba'ati man qablana fi ma'siyatillah. Nabi memperingatkan supaya kita jangan mengikuti umat-umat terdahulu dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang apa yang akan terjadi bukan berarti bahwasanya hal tersebut adalah boleh untuk kita lakukan, tidak. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, artinya kita harus waspada agar jangan sampai melakukan apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Sehingga kita harus mengetahui apa sih jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat, sehingga kita termasuk dari siratal mustaqim, jalan orang-orang yang lurus, yang mereka mendapatkan karunia ilmu dan karunia amal yang dengannya mereka akan sampai ke dalam ridha-Nya Allah dan surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, isti'dhamu hadzal amri 'inda sahabat. Para sahabat ridwanullahi 'alaihim menganggap hal ini adalah suatu yang besar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal bahwasanya para sebagian umat ini akan mengikuti orang-orang sebelum mereka, maka para sahabat langsung menyatakan, apakah yang dimaksud oleh engkau ya Rasulullah adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara? Karena hal ini dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin, isti'dhamil amri an nattabi'a sunan man kana qablana ba'da an ja'ana al-huda ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang sangat besar sekali. Ketika seorang telah sampai kepadanya hidayah, telah sampai kepadanya risalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi lebih mengikut terhadap umat-umat terdahulu dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Sehingga disebutkan ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan Taurat dari orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah juga, ketika mendapatkan Taurat atau beberapa catatan yang berkaitan dengan Taurat, maka dengan senangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi dan membawa kepada Nabi apa yang telah beliau baca, dibawakan. Apa yang didapat oleh Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah pujian? Apakah sanjungan? Ini yang membawanya Umar, yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai muhaddath, orang yang senantiasa mendapatkan ilham. Beberapa ayat, 11 ayat yang pernah saya hitung, ayat tersebut sesuai dengan ra'yunya dan pendapatnya Umar bin Khattab. Akan tapi semua pendapatnya Umar belum tentu benar.
Beda dengan Abu Bakar. Beda. Beda. Maka ketika hal ini dibawakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memerah mukanya, karena Rasulullah putih. Kalau senang kelihatan, kalau merah, kalau marah kelihatan. Langsung memerah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amutahawwimun anta ya ibn al-Khattab?" Wahai anaknya Khattab, kamu sudah ngawur. Dibilang gitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk ngawurnya apa? Sudah ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, masih memegang Taurat. Kata Rasulullah, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Jangankan Taurat yang sudah mereka rubah, apabila Musa alaihi salam, kalimullah, masih hidup dan berada di kota Madinah, pasti akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dianggap sebagai istighfar, perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Sudah jelas hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian lebih memilih apa yang ada dalam orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Hadis berikutnya, wali Muslim dan dalam Sahih Muslim, an Thawbana radhiyallahu anhu, dari Thawban radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allah zawa li al-arba, faraaitu masyariqaha wa magharibaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan untukku bumi, menampakkan untukku bumi, kata Rasulullah. Maka saya melihat timur bumi dan baratnya bumi. Bagaimana melihatnya? Maka wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas ini adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan, dibentangkan, ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam timur bumi dan barat bumi. Kemudian Rasulullah mengatakan ketika melihat bumi tersebut ditampakkan kepadanya, "Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha." Dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan sampai ke tempat yang telah ditampakkan kepadaku, yakni dari timurnya bumi dan baratnya bumi. Tentu baratnya kota Madinah dan timurnya kota Madinah. "Wa utitu al-kanzaini al-ahmara wal-abyad." Dan saya, kata Rasulullah, diberikan perbendaharaan yang dimiliki oleh kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Bukan hanya Nabi yang diberikan, akan tetapi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Karena takluknya Romawi dan hilangnya Persia dari kekuatan dunia itu terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Tahun 16 Hijriah hilang kekuatan, kalau enggak salah 16 Hijriah, Persia dari muka bumi. Kerajaan yang sangat luar biasa, maka mereka hilang bagai ditelan bumi ketika menghadapi pasukan yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah. Dan itu terjadi pada zamannya Umar bin Khattab, sehingga pewarisnya
kerajaan Persia ini adalah siapa? Orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah, mereka sangat dengki kepada Umar bin Khattab, sangat benci luar biasa. Karena apa? Karena buyut mereka, nenek moyang mereka, kekuasaannya binasa di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kenapa mereka sangat mengkultuskan, orang-orang Syiah mengkultuskan keturunannya Husain daripada keturunannya Hasan? Ingat gak kenapa? Ya, barakallahu fikum. Karena istrinya Husain, bukan istri ya, budak. Budaknya yang bernama Salamah atau disebut juga Salamah adalah salah seorang putri raja Persia, bukan istri, budak yang dijadikan apa, yang kemudian dijadikan syariah oleh Al-Husain. Itu yang menjadikan mereka lebih memuliakan keluarganya Husain daripada keluarganya Hasan, padahal Hasan lebih segala-galanya daripada Husain, walaupun keduanya adalah pemimpin pemuda di surga. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan saya meminta kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku, alla yuhlikaha bi sanatin bi ammah, jangan sampai umatku secara keseluruhan dibinasakan dengan musim kemarau yang berkepanjangan. Jangan sampai. Jadi bukan misalnya satu bagian kemarau kemudian yang lainnya hujan, tidak. Akan tapi yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai semua umatku dalam satu waktu binasa dengan paceklik atau kemarau yang panjang. Wa anta yusalliqa alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan dikuasakan kepada umatku musuh selain dari mereka sendiri. Karena apabila musuhnya dari selain diri mereka, fayastabiha baydatahum, maka musuh tersebut akan menguasai negerinya kaum muslimin. Jadi yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua. Yang pertama, jangan dibinasakan umat ini dengan paceklik ataupun kemarau yang panjang secara keseluruhan, dan jangan dikuasakan umat ini musuh kecuali dari diri mereka. Wa inna rabbi qala, dan Rabbku berkata, ya Muhammad, inni idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, sesungguhnya saya apabila memutuskan dan menentukan satu perkara, maka perkara tersebut tidaklah ditolak dan pasti akan terjadi. Yang pertama, seruan ya Muhammad. Pada dasarnya dalam Al-Qur'an termasuk keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi lainnya ataupun rasul lainnya, bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan namanya saja. Enggak ada. Kalau dalam nabi semuanya adalah ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Tidak ada dalam Al-Qur'an ya Muhammad.
Adapun nabi-nabi yang lainnya, nabi dan rasul-rasul lainnya, maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya. Menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Adapun dalam hadis ini, maka apabila datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi perawi meriwayatkan hadis yang sampai kepada mereka dari Nabi dengan makna, bisa juga. Apapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka tawadhu merendahkan hatinya, tidak menyebutkannya dengan ya ayuhan nabi ataupun ya ayuhan rasul. Alhasil disebutkan Allah mengatakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya apabila ada ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah yang sifatnya kauni bukan syar'i, kauni, maka hal tersebut tidaklah ditolak dan pasti terjadi. Kemudian Allah mengatakan, wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'ammah, dan saya memberikan kepada engkau untuk umatmu supaya mereka tidak binasa secara keseluruhan dengan kemarau yang panjang. Wa alla usallita 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydhatahum, dan kata Allah, saya tidak akan memberikan kekuasaan kepada umatmu musuh, tidaklah mereka diberikan musuh kecuali dari diri-diri mereka. Walau ijtama'a 'alaihim man bi'aqtariha, walaupun seluruh manusia berkumpul, maka mereka tidak akan mampu menaklukkan umatmu, tidak akan mampu. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha wa yasbi ba'duhum ba'dha. Hal ini akan terjadi, kata Allah, apabila mereka akan mendapatkan musuh dari luar mereka, bukan dari diri-diri mereka, itu apabila mereka itu bersatu, mereka itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi apabila kaum muslimin, umat engkau, mereka saling membunuh, saling menawar, saling berperang, satu sama lain saling membinasakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musuh dari luar-luar umat engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah telah menjamin bahwasanya tidak akan mampu umat ini dikuasakan oleh seorang musuh, kecuali dan musuh ini bukan dari diri mereka. Walaupun seluruh manusia akan berkumpul di dunia ini, tidak akan mampu. Ketentuan ini akan mereka dapat apabila mereka bersatu padu. Bersatunya bukan bersatu asal kumpul, bukan. Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Allah katakan apa? Berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an. Apabila diperintahkan dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an, artinya dengan pemahaman yang dibawa oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, wala tafarraqu, apabila sudah berada dalam tauhid, dalam sunnah, dalam pemahaman para sahabat, jangan berpecah belah, jangan saling menusuk, jangan saling membunuh. Dan ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya seorang dai kemudian berkumpulnya dengan kuburi, bukan. Bukan juga ketika seorang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, lebih-lebih mungkarnya kesyirikan, didiamkan, bukan. Ini bukan bersatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalam hadis ini umat ini akan ditaklukkan oleh selain dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hubungan di antara mereka yang telah keropos. Telah mereka saling curiga. Mereka bukan hanya saling curiga, saling membunuh. Sehingga sejarah mencatat ketika orang-orang Mongol mampu menghilangkan dinasti atau khilafah Umayyah, maaf, khilafah Abbasiyah dari dunia Islam, ketika umat Islam pada saat itu kerajaannya menjadi kerajaan-kerajaan yang kecil, Bani Abbasiyah tidak bisa apa-apa. Khilafah Abbasiyah hanya tinggal nama saja. Di antara mereka saling membunuh, di antara mereka saling melawan. Maka pada saat itu orang-orang Mongol pun datang. Dan subhanallah, yang memanggil orang-orang Mongol untuk datang siapa? Orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah yang pada saat itu dua di antaranya memegang kekuasaan, di antaranya kekuasaan menjadi menteri pertahanan, sehingga pada saat itu pasukan apa subsidinya dipotong, sehingga mereka kurang gizi, kurang kuat, sehingga mereka lah yang meminta orang-orang Mongol datang menyerang Baghdad. Sehingga pada saat itu di Baghdad terjadi kejadian yang luar biasa, luar biasa. Sehingga disebutkan di sini, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah, bahwasanya Al-Imam Ibn Athir rahimahullah dalam kitabnya Al-Kamil, kitab Al-Kamil yang telah disusun oleh Al-Imam Ibn Athir ini, menceritakan tentang sejarah, sejarah, semua sejarah, sejarah-sejarah sebelum zamannya Nabi, kemudian zamannya para sahabat. Maka dicantumkan oleh Al-Imam Ibn Athir. Begitu juga Al-Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Di sini disebutkan perkataannya Al-Imam Ibn Athir. Beliau mengatakan, لَقَدْ بَقِيْتُ عِدَّةَ سِنِنْ مُعْرِضًا أَنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْحَابِثَةِ اسْتِعْظَامًا لَهَا كَالِهًا لِذِكْرِهَا فَأَنَا أُقَدِّمُ رِجْلًا وَأُخْرَى 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 وَأُخْرَى. Sungguh saya telah menahan diri selama beberapa tahun, enggan untuk menuliskan tentang kejadian yang terjadi pada tahun 617 di kota Baghdad, pembantaian di mana-mana. Kitabnya para ulama dihancurkan semuanya. Bahkan sungai Dajlah itu berubah warnanya menjadi warna pena. Karena apa? Orang-orang Mongol menghancurkan semuanya. Kaum muslimin dibinasakan dan khalifah pada saat itu dibunuh. فمن الذي يسهل علي فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام والمسلمين. Siapa sih yang mampu, yang baginya untuk memberikan kabar duka kepada Islam dan kaum muslimin. ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك. Siapa sih yang mudah, siapa sih yang menganggap remeh kejadian tersebut. Sampai beliau mengatakan, faya layta ummi lam talidni. Ketika beliau membahas tentang hal tersebut, seandainya ibuku tidak melahirkanku. Allah, kejadian yang besar sekali. Wa ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya saya ini mati sebelum kejadian tersebut, sehingga saya menjadi orang yang dilupakan dan tidak mengetahui hal tersebut. Illa anni hadzani jama'atun min al-asdiqa 'ala tasqiriha. Akan tetapi teman-temanku, mereka menganjurkanku untuk menulis apa yang saya ketahui. Dan beliau pun akhirnya menulis hal tersebut. Kebinasaan yang luar biasa diawali dengan apa? Rapuhnya kaum muslimin. Baik rapuhnya dari hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana pengagungan mereka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lemah sekali. Kemudian mereka pun saling berperang di antara mereka. Kemudian dalam riwayat Burqani dalam sahihnya ditambarkan,
Wa innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin. Sesungguhnya yang hanya saya takutkan dan khawatirkan kepada umatku adalah pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh yang mereka menyesatkan. Mereka menyesatkan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para imam, yang para imam ini tidak menuntun umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada as-siratal mustaqim, tidak, akan tetapi mereka menuntunnya kepada nar jahannam. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ini adalah orang yang ditokohkan dalam agamanya, baik karena ibadahnya atau karena akhlaknya ataupun apapun juga, kemudian menjadikan kaum muslimin terbedaya. Ini yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengambil ilmu sekaligus tidak, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengambil ilmu dengan cara mematikan para ulama. Para ulama yang mereka mengingatkan kita akan alam akhirat, akan kampung halaman kita, mereka dicabut, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila ilmu tersebut dicabut, lam yubqi aliman, kemudian ilmu pun berkurang dan orang-orang alim pun menjadi langka. Ada, akan tapi sedikit. Ada, akan tapi tidak tampil. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, kemudian para manusia mengambil pemuka-pemuka yang mereka dulu jahil. Kemudian mereka ditanya tentang agama, mereka tidak tahu, akan tapi memaksakan diri untuk menjawabnya. Karena sebagian orang ketika berbicara tentang agama seakan-akan perkara yang gampang dan tidak ditanya pada hari akhir kelak. Orang kalau ditanya tentang kedokteran, hati-hati jawabnya. Hati-hati. Sebentar, saya bukan ahlinya, sebentar. Nanti tanya ada dokter siapa, atau pegawai puskesmas siapa, atau pegawai rumah sakit siapa, baru ditanyakan. Atau ada apoteker, baru ditanyakan. Atau berbicara tentang motor, tentang mobil, ada kerusakan, hati-hati. Enggak mau. Akan tetapi apabila yang ditanya tentang agama, langsung sok tahu. Padahal tidak pernah ngaji, tidak ada basic, tidak bisa baca Al-Quran, langsung menurut saya. Banyak gak ya, Pak? Banyak gak? Ini musibah. Musibah. Para sahabat dulu apabila ditanya tentang satu pertanyaan, mereka saling melempar di antara mereka. Karena apa yang mereka jelaskan dan mereka jawab yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut seakan-akan mewakili Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan hukum manusia yang terjadi di dunia ini. Dan disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-a'immah al-mudillin, ini bisa artinya ulama-ulama atau pemuka-pemuka agama yang mereka menggiring manusia dengan nama agama, ataupun artinya adalah penguasa-penguasa yang sesat yang mereka berhukum dan kemudian menjadikan manusia menjauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya bisa dimaksud dalam hadis-hadis ini. Kemudian Rasulullah menyatakan, wa idza waqa'a alaihi musayf, maka apabila terjadi pertumpahan darah dalam umatku, lam yurfa' ila yaumil qiyamah, maka pertumpahan darah tersebut tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Dan ini adalah termasuk tanda bahwasanya, atau termasuk mukjizat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan.
Dan ini Rasulullah mengetahuinya tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah katakan, apabila terjadi pertumpahan darah dalam umatku, maka pertumpahan darah tersebut tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Dalam umatnya Nabi, pertumpahan darah siapa yang pertama yang kemudian menjadi pertumpahan darah besar-besaran setelahnya? Uthman ibn Affan. Ketika Uthman ibn Affan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dua putrinya difitnah dengan berbagai tuduhan, tuduhan nepotisme, tuduhan tidak adil, tuduhan perkaya diri sendiri. Kemudian sebagian anak muda mereka terhasut dengan bisikan-bisikan yang dibawa oleh orang Yahudi Abdullah ibn Sabah, sehingga mereka dari Mesir, dari Baghdad, mereka melakukan aksi damai datang ke rumahnya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Orang yang jasanya sangat luar biasa sekali. Dan Rasulullah telah mengabarkan Utsman bahwasanya Utsman akan mendapatkan surga dengan cobaan yang menimpa dirinya, cobaannya. Dan Utsman adalah orang yang sangat penyayang sekali. Sehingga ketika sebagian sahabat ingin menjaga rumahnya, ketika melihat pemuda-pemuda ataupun gerombolan-gerombolan tersebut berkumpul di rumahnya Utsman, Utsman takut darah orang yang menjaganya tercucur, diperintahkan untuk pulang. Termasuk yang menjaganya adalah Ali Hasan dan Ali Husain, diperintahkan oleh Ali radhiyallahu anhu, disuruh pulang. Dan mereka melakukan hal tersebut, orang-orang yang bergerombol di rumahnya Uthman, mereka pertama-tama menunjukkan bahwasanya mereka melakukan perjalanan dari negeri mereka seakan-akan akan menunaikan ibadah haji, akan tetapi berhentinya di kota Madinah dan mereka berkumpul di depannya rumahnya Utsman, dan sebagian besar para sahabat pada saat itu menunaikan ibadah haji, dan terbunuhlah Utsman pada saat itu. Dan setelah pembunuhan Utsman, maka setelah itu darah kaum muslimin bercucuran di mana-mana. Setelah itu ada perang Jamal, ada perang Siffin, perang antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Khawarij melakukan pembunuhan di mana-mana. Dan Rasulullah katakan tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidaklah terjadi hari kiamat, kata Rasulullah. Ini yang menjadi inti pembahasan kita. Sampai kelompok dari umatku mereka menyusun dan bersama dengan orang-orang musyrikin, berkumpul dengan orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kelompok-kelompok dalam umatku mereka menyembah berhala. Wa innahum sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Dan sesungguhnya akan terjadi dalam umatku 30 pendusta. Apakah 30 pendusta ini mereka jumlahnya hanya 30 saja? Akan tapi dikatakan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah, jumlahnya banyak, akan tapi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah 30 saja. Apa yang mereka dustakan? Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Mereka semuanya meyakini atau mengaku bahwasanya diri mereka adalah nabi. Itu dusta mereka. Wa ana khatamun nabiyyin. Dan Nabi mengatakan, dan saya adalah penutupnya para nabi. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudahku. Setelah itu Nabi mengatakan, setelah mengkabarkan bahwasanya akan ada sekelompok umat dari umatnya Nabi, mereka menyusul
dan melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin sampai mereka menyembah berhala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira supaya umat ini tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tazalu qa'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansuratan la yadurruhum man khadalahum wa la man khalaf man khalafahum. Senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang mereka di atas kebenaran, di atas al-haq, dan senantiasa ditolong, dan mereka tidak terpedaya dan tidak mendapatkan mudharat dengan orang-orang yang tidak setuju dengan mereka dan berupaya memerangi mereka. Jadi ada di antara umat Nabi yang mereka senantiasa di atas kebenaran. Hatta yaqiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang perkara dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang atau pada kesempatan yang akan datang, kita ulang dalam pembahasan wala tazalu qa'ifatun min ummati. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.